Pemirsa, dampak dari cuaca buruk, harga cabai rawit merah di Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan hingga 100% dari harga normal. Cabai rawit yang biasanya dijual Rp30.000 kini naik menjadi Rp100.000 per kilonya. Selain mengalami kenaikan, cabai rawit pun langka di pasar muka Cianjur. Musim penghujan yang berkepanjangan membuat harga cabai rawit merah di pasar muka Cianjur mengalami kenaikan hingga mencapai Rp100.000 per kilogramnya dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit dikeluhkan pedagang karena berkurangnya minat pembeli. Kenaikan harga cabai tersebut sudah dialami sejak 3 minggu terakhir. Selain mahal, keberadaan cabai rawit juga cukup sulit ditemukan di pasaran. Karena pasokan cabai rawit berkurang akibat dampak cuaca buruk yang membuat petani cabai mengalami gagal panen. Menurut salah satu penjual cabai, dalam sehari biasanya dirinya bisa menjual cabai hingga 30 kg. Kini dengan harga cabai yang mahal, penjualan cabai tak menentu. Nah, yang ini yang paling ini. Itu berapa Pak harganya? Sekarang 100.000 per kilo. 100.000 per kilo. Nah, kalau yang hijau. Itu 70. 70 yang hijaunya. Ini yang mengalami kenaikan cabai apa aja, Pak? Yang itu aja yang paling itu mah. Itu rawit merah itu. Berapa per kilo, Pak? Sekarang yang 100.000 yang merah, ya yang hijau 70. Kalau harga normalnya? Harga normalnya kalau yang itu paling 20, yang hijau, yang ini 30 lah harga normal. Sementara untuk harga cabai jenis lain dan sayuran hanya mengalami kenaikan Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilogram. Heri Setiawan, Bandung TV.